Sekarang waktunya kita coba untuk pasang CCTV, teman-teman. Jadi di belakang kita ini ada dua mobil ambulan, ada kayak bentuk elap gitu ya, ini kayak mobil carry gitu, teman-teman. Nanti kita coba pasang CCTV, kita coba bakar dupa, dan nanti kita coba lihat mobil ini dalam keadaan yang menggunakan CCTV. Karena misalkan kita langsung pakai kamera itu terang, jadi langsung pakai CCTV dalam keadaan gelap, kita coba lihat ke dalamnya. Dan ini sementara mobilnya seperti ini ya. Nah, ini mobilnya, ada dua mobil di sini. Nah, sekarang jam 12 lebih 38 menit, teman-teman. Kita coba lihat dalamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Namanya mobil ambulan, pernah bawa yang sakit, bawa yang meninggal. Aduh, asik ya. Wow, sorry. Nah, ini dalamnya nih. Wow, ini blinding men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba masuk kali ya. Misi. Selini merinding parah. Punten. Dan ini bagian supirnya, teman-teman tuh. Ini bagian supirnya. Nanti kita coba masuk ke sini pakai CCTV ya, dalam keadaan gelap dan pengen tahu. Oke, kita coba bawa CCTV-nya. Ini lampu memang nggak boleh dimatiin, ternyata nih lampu menghubungkan ke jalan samping, jalan warga. Itu pesan Pak RT, nggak boleh dimatiin, teman-teman. Oke, sedikit cerita nih ya. Jadi tadi sempet nongkrong di warung makan depan. Jadi ketemu seorang, bilang katanya gini, "Bang, nyium gak?" katanya gitu. "Nyium apa ya?" saya bilang gitu kan. Terus kata si abangnya tuh kayak langsung bilang katanya, "Nyium aroma bunga gitu ya, kayak bunga-bunga kenanga gitu, teman-teman." Dan dulunya historisnya pernah terjadi kecelakaan yang akhirnya membuat satu besan itu dalam keadaan mengantarkan yang akan menikah, mereka melintas ke kereta api dan terjadi kecelakaan dan akhirnya meninggal semua, dan jenazahnya dibawa ke sini dan mobilnya sempat stay di sini. Namun ada kayak penjaga di sini ya, teman-teman, kayak penjaga puskesmas ini, dia melihat si mobil itu pada malam hari tuh goyang-goyang. Gak tau goyangnya kayak gimana, intinya tuh kayak goyangnya sendiri gitu. Dan akhirnya warga dan aparat setempat memutuskan untuk membawa pindah mobil atau dijual gimana, pokoknya nggak di sini lagi, teman-teman. Seperti itu ceritanya. Banyak banget sih ya, kalau misalkan kita ceritakan satu persatu itu nggak bakalan kelar. Makanya nanti kita langsung coba adain sesi uji nyali aja, kita bakar dupa, setelah itu kita matiin lagi, nanti kita matiin lagi. Kita coba pasang CCTV masuk ke sini langsung. Oke, nanti kita ketemu lagi di CCTV, karena CCTV udah kita pasang di sini ya. Dan ini benar-benar gelap. Nanti kita beralih ke CCTV, teman-teman. Ini perantara suara. Ini perantara suara saya. Mana lagi dupanya ya? Oke, ini. Sorry, ini dupanya kita bakar. Nanti kita matiin lagi ya, dupanya kita matiin lagi. Intinya sih pengen pembuktian aja sih, pengen tahu gitu, rasa penasaran kan. Nah, ini teman-teman, ini dupa udah nyala. Jadi sekarang kita coba keliling dulu pakai dupa ini ya. Karena mitosnya dupa itu katanya itu kayak nanti bakal ada interaksi, bakal ada sesuatu. Cuman kalau menurut saya sih kayaknya dupa itu untuk pengharum ruangan deh.
Aduh, digedor. Aromanya udah nyengat banget. Ini sekilas kalau misalkan gelap ya, dalam mobil itu kayak ada muka gitu teman-teman, kayak ada muka, kayak ada seseorang. Kalau bicara merinding ya tuh, hih. Dan warga tuh kalau misalnya kalau udah masuk jam pada maghrib ya, itu udah nggak ada yang lewat lagi ke samping tuh. Makanya nih dipasang lampu di depan ini terhubung semua langsung ke lampu gang. Kalau misalkan kita redupin itu semua bakal redup teman-teman. Kasihan warganya nanti yang mau beli rokok ke depan. Ini kalau kita main sugesti sih bener sih ya. Kadang sugesti itu parah banget men. Ini kalau misalkan kita mainin lagi sugesti itu kayak di dalamnya tuh kayak ngebentuk muka atau enggak nih. Nih di dalam mobilnya kayak muka, muka perempuan. Tapi sih kayaknya kalau kita ini lagi ini kayaknya bayangan deh, cahaya gitu teman-teman. Ada suara anjing tuh sebelah sini, ada suara anjing. Kedengeran kan? Jadi mobil yang sempat dipakai pas kecelakaan itu, dia beberapa hari tuh ada di sini. Ini kepala mulai puyeng karena wangi dari dupa ini nih. Oke, sekarang kita coba bawa CCTV ke dalam sini ya. Ini dupa kita matiin. Ini ya, ini dupa kita matiin dulu. Biar teman-teman lihat. Oke, ini dupa udah mati tuh. Oke, udah mati ya. Kita taruh dulu. Aduh. Jadi sekarang kita gunakan CCTV untuk berjalan. Ini real suara dari CCTV ya. Ini kamera kita tinggal di sini. Karena nggak bisa bawa kamera, sambil gitu. Oke, sebentar teman-teman karena agak riuh. Oke, jadi ini CCTV kita bawa berjalan. Kita coba masuk ke
Sorry, teman-teman, ini agak susah untuk menyimbanginnya. Oke, kita bawa masuk ke dalam mobil, terus kita lihat keadaannya seperti apa di dalam mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Karena CCTV itu bisa menjangkau dalam kegelapan ya, yang nggak kita bisa, yang nggak bisa kita lihat ini kelihatan sama CCTV. Nah ini kita coba masuk dan udah diisi dupa juga dalamnya tuh. Assalamualaikum. Dan ini pintunya tutup sendiri kalau dibiarin. Isi. Ini kita berada dalam mobilnya. Astagfirullahaladzim. Punten. Serem banget, serem parah. Gelo. Jis. Mana cek kenal di dia. Tapi salut loh sama supir-supir mobil ambulan, mobil jenazah. Jadi ketika nganterin jenazah tuh, dia pulangnya suka sendiri gitu. Nah ini keadaan supir seperti ini teman-teman. Tempat supir bagian depan kayak gini ya. Kita taruh kamera kali di sini nih. Cuma masalahnya gelap, woi. Gak kelihatan apa-apa. Kita coba taruhnya. Sebenarnya sih takut, teman-teman. Takut kalau bicara takut sih takut. Cuman kayak nggak mau ngelewatin momen kayak gini gitu. Sebentar ya. Mohon bersabar. Ini nggak bisa ditaruh. Kalau taruh sini bisa nih. Kira-kira taruh lah. Bisa ya, susah nih. Wah, bisa ini keren sih. Ya, tahu deh ini gimana di CCTV ini. Benar-benar sih gak error. Aduh. Sorry ya. Surat al-Mustaqim, surat al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Cukup kita kayak gini di tempat ini aja ya teman-teman.
jangan salah sih. Oke, kayaknya CCTV kita tinggal dulu deh, kita salah jalannya. Isi. Sorry, ini kita tinggal dulu CCTV-nya. Misi. Oke, kita matiin lagi. Nah, kalau ini kan kita bisa nge-record segala suara teman-teman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tadi asli dengar suara orang jalan di depan sih ya. Depan mobil ini di kayak ada langkah yang berat banget. Ini kita silent ya teman-teman. Kita silent dulu sebentar. Ini ngap banget. Sorry. Ini kayaknya udah ngap banget, panas. Sorry teman-teman. Ini panas banget. Oke deh, kayaknya kita udah coba juga. Dan pangap banget di dalam, bau wangi-wangi dupa kayak gitulah. Hari ini udah mandi keringat. Nah teman-teman, intinya kita udah coba masuk ke sini dan kita pasang CCTV. Untuk yang saya rasain tuh kayak ada suara orang jalan gitu, kayak orang jalan, dan nggak tahu tadi kayak sempat ada suara dentuman kayak mobil yang memang dihajar kencang banget di sebelah sini ya. Tapi Allah alam sih ya, kayak udah cukup ya. Terima kasih buat teman-teman, biar kita pulang aja lengka. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini dan yang baru gabung. Saya minta dukungan cara like, share, komen, dan subscribe. Biar mereka semangat TV. Dan kita kirimkan suratul fatihah untuk almarhum dan almarhumah yang sempat meninggal dunia itu dalam keadaan besan, yang mengantarkan pengantin. Kita doakan, kita selipkan suratul fatihah. Alhamdulillah. Oke, di sini saya Jenderal Mas, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.